Muhammad Aziz berkata apabila segelintir pihak menyalahgunakan ketum dengan mencampurkan bahan terlarang lain, ketika itulah kekangan timbul. Tetapi penyalahgunaan itu, ini yang masalah ni. Because kalau kita menghadapi masalah tentang isu metafitamin contohnya sekarang ini, bayangkanlah jika kita tambah lagi dengan ketum. Nah, jadi kalau tidak ada polisi yang jelas dan tegas daripada kerajaan tentang ketum ini, so stand pemadam itu adalah kita masih lagi tidak bersetuju dengan penanaman ketum dan kebenaran untuk kegunaan ketum ini kepada orang ramai. Sebelum ini, penyelidik Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan University Sains Malaysia USM, Dr. Darshan Singh berkata, hasil kajian dan penyelidikan pihaknya mendapati ketum berpotensi dibangunkan sebagai kaedah alternatif bagi merawat masalah ketagihan dadah jenis opiat, membabitkan heroin dan morfin dalam kalangan penagih. Terdahulu Aziz yang juga yang dipertua Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, menghadiri Perhimpunan Agong Tahunan Pemadam Kebangsaan ke-44 di Kompleks Tabung Haji, Bayan Lepas, Pulau Pinang semalam. Datuk pastikan ada.